Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di ruangan Laskum ya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, kita sudah bersama-sama bisa berkumpul dan bertatap muka dalam kegiatan program pengabdian masyarakat ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Dr. Siri Mawati dan juga Bapak Dr. Ahmad Susanto, dan juga ada Bapak Salahuddin MPD, dan juga ada Saudara Aldiansah AMD, dan teman-teman semuanya, terutama dari tim KKN. Saya lihat ini ada bajunya. Kemarin juga saya di BSD itu mendampingi KKN juga. Kita ada program mendampingi UMKM dalam pengembangan produk dan pemasaran marketing kue semprong, kalau nggak salah ya, kue semprong. Semprong. Di Serpong, di BSD. Tapi kuenya semprong. Tempatnya di Serpong. Iya, tempatnya di Serpong, Kademangan kalau nggak salah, daerah situ lah. Asalnya dari Sorong. Iya, asal dari Sorong. Tapi di kampung saya juga ada, ya. Tapi adanya biasanya di Lebaran itu. Namanya kue sapit, karena di sapit itu cara bikinnya. Iya, benar. Ya, jadi kalau ada yang ini juga nanti dari mahasiswa-mahasiswa itu bisa kita ini ya, kita kembangkan. Ya, itu karena mahasiswa kita juga bu, ya. Nah, ini alhamdulillah hari ini juga saya masuk ke timnya Ibu Dr. Siri Mawati. Dalam tema ini mengenai tentang studi ya, tentang kondisi sosial masyarakat Kota Manila, Filipina ya, dalam kunjungan dan pengabdian masyarakat. Jadi ini sebenarnya secara pribadi saya sendiri juga masih baru nih tentang tema ini, karena juga saya belum pernah secara ini ya kunjungan sebelumnya ya. Ya mudah-mudahan ini secara kelompok nanti ya, rombongan kita, tim bisa kita secara bersama-sama. Jadi bukan hanya begitu aja ya, tapi kita semuanya nanti, bukan hanya Mas Aldi juga, tapi kita semua nanti, terutama ini kunjungan ke Muhammadiyah Filipina insyaallah nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Ini menarik juga nih karena tema saya bagian keberagamaan atau tentang histori agama, atau lebih spesifiknya tentang bagaimana sejarah Islam ya, Manila Filipina ya. Kalau saya tulis ya di PowerPoint-nya, karena saya sendiri juga bingung ya, nanti misal keberagaman kan tentunya banyak ya. Tadi juga sudah disampaikan ya secara umum, secara global di videonya. Tapi paling tidak yang perlu kita cermati adalah bagaimana sejarah ya, tentang perkembangan dan masuknya Islam di Filipina, dan juga mungkin sampai saat ini. Kalau saya itu baca-baca, terutama di websitenya Muhammadiyah, itu ternyata sudah beberapa kali gitu ya, pengurus Muhammadiyah yang ada di Filipina itu berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan pimpinan pusat Muhammadiyah ya, untuk meminta izin dan restu akan mendirikan kampus Universitas Muhammadiyah Filipina. Luar biasa. Dan bahkan itu sekaligus dua kampus gitu ya. Jadi ini luar biasa, dan termasuk sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga dan Islamic Center-nya. Ini bagian dari informasi yang menurut saya, terutama bagi kita di persyarikatan, ini sangat penting ya. Karena ternyata Muhammadiyah itu sudah mendunia dan sudah banyak sekali amal usaha-usahanya yang kita lihat, terutama di bidang pendidikan atau perguruan tinggi. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, saya singkat saja. Tadi juga sebenarnya sudah disinggung ya di video itu. Kebetulan mungkin materi saya sama video sama, dan saya juga nonton video itu juga sih sebenarnya ya. Sebagiannya dari Wikipedia ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang Islam di Filipina atau keberagamaan, Filipina itu termasuk negara yang memiliki keberagaman dalam beragama ya. Memiliki agama yang beragam kan gitu ya. Bahkan tadi juga diceritakan ada yang animisme ya,
animisme dan juga bahkan mungkin ateis gitu ya. Ya. Ya, itu merupakan suatu hal yang memang suatu hal yang memang biasa gitu ya di sebuah negara gitu, apalagi memang negaranya yang bukan mayoritas negara Islam atau masyarakat Islam gitu ya, masyarakat Islam. Jadi kalau kita lihat tadi juga disampaikan di dalam video bahwa ya agama di Filipina itu mayoritas memang menganut kepercayaan, ya tadi ada Kristen juga ya, ada Kristen, Katolik gitu ya, atau bisa dikatakan kalau bahasa kitanya sebagai Muslim itu non-Islam gitu ya. Islam itu kalau kita lihat dari data terakhir itu tadi diinformasikan ya itu paling tinggi itu 11% ya, 11%, tapi terjadi perubahan-perubahan gitu ya, dengan ditandai beberapa kali ada data terakhir itu ya dikatakan bahkan sampai 9% gitu paling bawahnya gitu. Nah, baik Bapak Ibu berbahagia, jadi situ ada ya. Jadi slide yang kedua, nah, ini presentasi agama di Filipina ini. Sekitar 92% penduduknya adalah agama Kristen. Sekitar 81 menganut agama Gereja Katolik Roma tadi ya. Jadi Katolik Roma. Kemudian sekitar 11% menganut ya, menganut sementara sekitar 11% menganut denominasi ya Kristen Protestan seperti Gereja Advent dan Gereja Serikat Yesus dan segala macamnya. Saya bingung kalau bahas agama orang susah nih ya, karena nggak sempat baca secara detail ya. Tapi informasi-informasi keagamaan yang paling penting kita bahas adalah dalam sesi kali ini, menurut saya pribadi, karena ini memang amanah yang diberikan kepada saya, bagaimana agama Islam di Filipina, agama Islam di Manila, Filipina. Ya, karena memang agama agama Islam di Filipina itu juga ternyata teman-teman adalah agama yang tertua ya. Teman-teman. Ini menarik ini ya. Cuma sekarang kan kita lihat itu jadi agama yang sedikit mungkin ya tidak terlalu populer gitu ya. Hanya sebagian daerah-daerah saja atau kota-kota saja yang ada di Filipina. Ya. Nah, ini kan Islam mencapai Filipina itu antara abad 14 ya dan abad ke-14. Ini kan tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Dengan datangnya pedagang Muslim dari Teluk Persia dan Pantai Malabar di India Selatan dan para pengikutnya dari berbagai kesultanan kerajaan dalam Kepulauan Melayu gitu. Jadi nanti ada hal yang menarik menurut saya yang ingin saya sampaikan itu ternyata ya Bapak dan Ibu Saudara bahwa salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peran salah seorang Sultan Raja Sulaiman namanya. Raja Sulaiman ini berasal dari kerajaan Melayu ya. Dan dia ini ternyata adalah orang Minangkabau yang datang yang membawa ajaran Islam, yang mengembangkan ajaran Islam ya di Filipina. Kalau teman-teman lihat itu dalam Wikipedia dan lain sebagainya di Google itu, kalau kita tulis itu keluar itu ya ada patung gitu ya, patung ya kerajaan raja itu, Raja Sulaiman itu. Jadi menjadi sebuah pengakuan dan ikonik gitu ya di kota Filipina itu bahwa ya pernah gitu ya ada seorang raja yang memang dulu sangat berperan penting dalam pengembangan di Filipina, terutama mengenai ajaran Islam. Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, jadi ya ini tadi dikatakan bahwa banyak diantara penduduk-penduduk diantara kota Filipina itu adalah Katolik Roma ya, karena memang tadi dijajah oleh Spanyol ya tadi ya, Spanyol itu. Ternyata Filipina ini termasuk salah satu negara yang memang tidak luput daripada penjajahan gitu. Nah, kemudian ada lagi kelompok etnik Protestan ya. Ada lagi tidak beragama, tadi dikatakan ada agama Buddha, animisme dan Hindu dan sebagainya.
Itu juga tadi di video sudah disampaikan. Jadi Islam merupakan agama terbesar tadi ya, dan bahkan di dalam informasi yang saya baca, menurut data Kantor Statistik Nasional itu, bahwa nasionalnya Filipina tentunya ya barangkali ini, itu Islam itu agama yang tertua kedua di Filipina itu. Agama yang terbesar kedua di Filipina ternyata. Berarti kan agama-agama yang selain agama-agama yang Katolik Protestan itu, berarti kan Islam termasuk yang terbesar berarti, ya, di agama, di antara agama-agama yang lain juga, seperti Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Nah, ini menurut Kantor Statistik Nasional ya, atau NSO ya. Dan kemudian lebih kurangnya ada 12 juta ya. 102 itu datanya. Ya, di slide berikutnya. Kemudian nah ini 10 provinsi dengan persentase muslim terbesar. Ya. Ini ada namanya Sulu, Tawi-Tawi, Lanao Selatan, Manguindanao. Ini akan saya kaitkan nanti. Setiap daerah-daerah ini ternyata mereka itu memiliki masjid-masjid yang ikonik, yang menjadi masjid terbesar, menjadi sejarah gitu ya, sejarah umat Islam yang ada di Filipina. Nah, di situ ada namanya Masjid Sheikh Karimul Makhdum di Tawi-Tawi itu ya. Ini kan yang dari itu tadi kan, ya, Sheikh Karimul Makhdum ini merupakan salah satu penyebar Islam ya. Jadi masjid ini dibangun pada abad yang ke-14 ya, ke-14 abad yang ke-14 oleh Sheikh Karimul Makhdum, seorang ulama dari Jazirah Arab gitu ya, yang menyebarkan Islam ke daerah Filipina ya. Jadi teman-teman, ada Masjid Ad-Dahab Manila ya. Ini masjid dikenal juga the Golden Mosque. Apa? Benar enggak itu bahasa Inggrisnya? Ya. Ini merupakan pusat keagamaan umat Islam di Manila, dibangun pada tahun 1976 dan dinamai dan dinamakan demikian karena ada kubahnya bermirip kubah emas ya. Ternyata juga di Manila itu ada masjid kubah emasnya, tapi nggak sebesar dari masjid kubah emasnya Depok Cinere. Ada yang ketiga, Masjid Agung Kota Bato namanya of Filipina ya. Ini yang ketiga, ini adalah masjid terbesar juga yang terkenal. Ini yang paling megah menurut saya ini ya, masjid yang banyak kubahnya ya, di kota Bato. Saya bercita-cita justru ini, karena ada Abdi Mas ini, justru saya terinspirasi dari ini, ingin bercita-cita mengunjungi 7 masjid ini di Filipina. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau bisa saya dakwah di sana ini. Ya. Tentunya bahasanya bahasa kita, bahasa Arab. Ya, tapi kalau kita lihat ya, dari orang-orang Islam, apalagi yang dibawa dari Minang, Melayu gitu ya, itu saya rasa di situ juga bahasanya bahasa Melayu. Ya, mungkin nanti Mas Adi bisa ceritakan juga bagaimana ya kesehariannya, apakah pernah ketemu dengan orang-orang yang memang ada kesamaan dari segi bahasa ya, lugat dari kita, dari Indonesia dan sebagainya. Yang keempat ada namanya Masjid di Maukom, Manguindanao ya. Memang susah-susah sih ya istilahnya, namanya, karena memang di daerah Filipina. Ini masjid dikenal dengan istilah Masjid Pink. Nah, ini bisa dilihat di ini ya. Nah, ini Masjid Pink ini memang warnanya merah muda nih. Ini sangat luar biasa nih. Cocok juga buat foto after wedding di sini nih. Bukan pre wedding ya, tapi after wedding setelah nikah. Yang kelima, Masjid The Little Wits Mosque by the apa nih, Sail ya. Ini masjid pinggir pantai lah ya. Nah, ini masjid yang termasuk unik juga, dibangun pada tahun 1980. Ada masjid yang keenam, Masjid Taluk Sangai ya, di kota Zamboanga. Ini masjid yang sedikit sederhana ya, di Filipina pada tahun 1883. Dan terakhir adalah Masjid Agung Marawi di kota Marawi. Ini Islamic Center-nya termasuk juga ya. Nah, ini pada tahun 1975. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, bahwa 7 masjid ini menjadi ikon ya, bahwa Islam itu ternyata ya termasuk yang terbesar, yang menjadi agama
di negara Filipina. Nah, sedikit saya berbicara tentang Raja Sulaiman. Jadi simpel saja bahwa ya di dalam kajian Mukhtar Naim namanya, dalam kajian disertasinya itu menemukan bahwa dia ini meneliti ya, ya merantau pola migrasi suku Minangkabau. Jadi Raja Sulaiman ini sebenarnya bertujuan awalnya merantau ya. Nah, pada tahun 1974 itu kemudian ditemukanlah ya, tahun 1974 itu ditemukan jejak rantau orang Minangkabau, dan bahkan di situ itu banyak keidentikan kebudayaan-budaya yang ada di Filipina. Nah, salah satunya tentunya di daerah Manila. Kalau nggak salah Manila itu ibu kotanya Filipina ya. Nah, Manila berarti kota intinya itu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu yang berbahagia ya. Nah, kota Manila itu ternyata asal katanya dari ini ya. Dalam disertasi itu ditemukan bahwa Manila itu asal katanya Fi Manila. Nah, ini ditemukan dalam disertasi Pak Mukhtar Naim itu ya, dan juga telah diteliti keabsahannya oleh salah satu profesor di kampus negeri di Padang gitu ya, bahwasanya ini adalah merupakan asas asal muasalnya Manila itu Fi Manila, yang didirikan oleh Sulaiman, Raja Sulaiman tadi yang berasal dari Minangkabau. Cuman karena jadi ini ya, jadi mungkin ada kesulitan dari pelafalan atau pengucapan, akhirnya jadi Manila aja kan. Sebenarnya Fi Manila ya, Fi Manila. Artinya apa? Yaitu semoga selalu di bawah lindungan Allah gitu. Kenapa? Karena dulu ada kerajaan Islam itu. Ada kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raja Sulaiman itu. Kalau nggak salah tuh nama lainnya Sulaiman Al-Fador namanya. Al-Fador ya. Nah, ini menariknya ya. Salah satu kalau kita lihat ya bagaimana perkembangan Islam itu ya. Jadi Raja Sulaiman ini adalah raja yang ke-14 kerajaan Manila. Dan berasal daripada keluarga kerajaan Manila, Maynila, Tondo dan Namayan namanya. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kalau teman-teman ingat Manila, kira-kira itu apa itu? Tadi Filipina ya. Ingat Manila. Manila adalah ibu kotanya. Ingat Via Manila. Semoga di bawah lindungan Allah. Jadi ini sebenarnya nyata ya, bahwa betapa besarnya gitu ya, peran gitu ya, perannya Islam itu dalam pengembangan di suatu negara yang bernama di Filipina, yaitu kota Manila. Dan sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu berbahagia bahwa ya banyak sekali ya kiprah-kiprahnya, termasuk sampai sekarang ini, bahwa Muhammadiyah sendiri juga sekali lagi saya sampaikan sudah banyak gitu yang mendirikan sekolah-sekolah di luar negeri, dan salah satunya adalah di daerah yang ada namanya daerah apa tadi itu, Isabella, daerah Tawi-Tawi, daerah ada tiga daerah itu yang memang banyak Muhammadiyahnya di sana, dan beberapa waktu yang silam juga Muhammadiyah dari sana itu namanya Pak Nelbor Muhammad ya, itu adalah dia itu ketua Majelis Ulama Filipina ya. Itu beliau untuk berkunjung ke Indonesia dan berdiskusi, berdialog, dan sekaligus minta izin untuk pendirian kampus ya, perguruan tinggi di Filipina, di beberapa daerah yang ada di Filipina yang tentunya tadi saya sudah sebutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sejarah keagamaan dan semacamnya ya, Islam itu adalah agama tertua ya, dan juga termasuk agama terbesar ternyata dibandingkan dari agama-agama yang lainnya gitu ya, di antara agama yang ada di Filipina. Barangkali ini saja sekedar informasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini juga memberikan inspirasi dan motivasi buat saya yang membaca bagaimana sejarah perkembangan Islam. Mudah-mudahan ini tidak ada yang offset ya penjelasan saya ini, karena saya juga baca dari Wikipedia dan juga dari website Muhammadiyah, yang mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan bareng-bareng nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.